Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sore-sore kita di tempatnya kandangnya Mas Priyo, Juragan Priyo. Dan kebetulan hari ini pengiriman sapi ke Jakarta karena sudah ada aturan kemarin masuk Jakarta harus kurang dari tanggal 24 Juli. Juni. Juli apa Juni ya? Ya jumpa kayak ngono lah. Dan ini Mas Priyo, kita mau tanya-tanya tentang berapa ekor yang mau dikirim. Oke, Mas Priyo, ya. Kita mau tanya, ini berapa ekor yang mau dikirim, Mas ya? 11 ekor, Mas. 11 ekor ya. Jumbo semua ya ini? Jumbo semua, ya. Yang berarti yang udah ada di depan kita ini ya, Mas ya? Iya, ini persiapannya. Persiapan ada 11 ekor yang mau dikirim ke Jakarta. Kira-kira tujuannya mana ya, Mas? Ini ke Pondok Kopi. Pondok Kopi Jakarta. Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Karena ada aturan harus tanggal 24 sebelum tanggal 24 ya, Mas ya? Iya, ada aturan itu. Aturan itu. Jadinya ini sapi-sapi yang nggak asing lagi. Ada satu sapi yang nggak asing lagi dari Pacitan. Balik lagi ya, Mas ya? Iya. Lihatnya aja seneng ya, Mas. Sekarang ya. Tambah gemuk ya, Mas. Tambah gemuk ya. Dulu masih kurus, tinggi. Tinggi kurus. Bulan satu ya, Mas, itu ya? Oh, bulan satu. Berarti belum lama ya. Ini kita balik kandang lagi. Kok dikasih pin-pin ini gunanya untuk apa, Mas ya? Ini apa? Oh, ini hanya untuk kode aja, kode nomor ya. Satu nomor itu. Oh kodenya sapi aja. Wah, ini loh tinggi banget ini. Tinggi sekali. Ini paling besar. Yang paling besar, paling tinggi ya? Paling tinggi, paling besar, ya. Oke. Untuk di sana berarti ini ngumpulin sapi ini berapa hari, berapa bulan, Mas? Berapa yo mulang terus ya, berapa yo? Sekitar setengah bulan, Mas, setengah bulan. Setengah bulan ya? Iya. Setengah bulan pengiriman. Sebenarnya mau tak kirim H-3 sebenarnya ya, ini karena ada aturan dari pemerintah itu, jadi sekarang itu, Mas. Mau nggak mau ya harus sekarang ya, daripada nanti ada aturan itu jadi susah sendiri. Ya. Tapi benar-benar mantap ini. Mantap, sapi sehat juga. Alhamdulillah ya. Ya kita jaga kebersihan juga, toh, Mas. Iya, iya. Ini di kandang ya terlalu siap bersihin semua, toh, Mas. Ini sudah. Stok ada berapa lagi, Mas, di rumah di kandang? Ini stok ada berapa ya? 15 ekor, Mas, ini. 15 ekor yang harga berapaan, Mas? Harga 22, Mas. 22 sampai 24. 22 sampai 24? Iya. Keren, keren. Saya mau butuh sapi kurban, siap melayani. Masih bisa melayani ya, Mas, ya? Sapi, karena... Mas, sudah sering ke Girisobo. Ya, itu dari Girisobo juga. Gitu. Kok kita nggak ketemu ya, Mas? Iya. Kalau kita ketemu di sana, rame itu. Iya, itu. Rame bisa kita acak-acak gitu. Iya, besok tahun besok lah kita main bersama lah. Siap. Kita sama-sama cari nafkah ya. Iya. Di persapian. Dan ini aku kok agak penasaran ya dengan sapi yang itu, yang ketinggi itu kasih makan apa ya kemarin, Mas? Coba ini bisa ditunjukin. Sananya itu suka tanya rumput sama itu ampas tahu. Sama itu dia pabrik tahu. Oh, kebetulan pabrik tahu. Sebenarnya nggak mau dijual, Mas, itu. Nah, saya tak rembuk, saya mau butuh, habis itu tak tukar lagi, tak carikan lagi gitu. Oh, gitu. Jadi ya udah, Mas, nggak apa-apa. Ganti untung ya? Dua ekor diganti untung. Ganti untung. Mantep ya. Ya kan kita tahu prosesnya sapi itu yang tinggi banget itu kan. Akhirnya balik lagi ke sini. Waduh, 11 ekor ini satu up semua ini ya. Ngeri. Untuk tadi yang dari Sleman sendiri berapa ekor ini, Mas? Dari Sleman semua. Oh, semua dari Sleman ya? Dulunya ya? Kita, iya.
walaupun itu dari sudah nyampe ke Pacitan tapi balik ke Sleman lagi. Iya. Lucu ya dunia sapi itu memang. Kadang-kadang muter-muter ya itu. Waduh, besar banget ya. Tapi Mas Gandhi tahu sapi sehat-sehat semua toh? Alhamdulillah ya. Ini kita lihat kondisi aslinya, sapinya seger. Ya. Nah, sapinya seger-seger. Supaya nanti untuk Sohibul biar tidak kecewa ya. Iya, tidak kecewa. Kita belinya ya petani satu-satu toh Mas, enggak di pasar. Ya. Mas tahu sendiri toh kemarin kita mulaang. Oh, gitu. kita kemarin nyampe ke kandang-kandang. Jadi kita enggak ngambil dari pasar ini sapi ya. Jadi kelihatan sehat dari sudah kelihatan sehat dari kandang ya. Hanya kandang hanya satu ekor, dua ekor toh Mas itu. Oh. Untuk antisipasi Mas, untuk antisipasi ya. Wabah ini apa yang menurut jenengan harus dilakukan para peternak? Sebenarnya sapi makannya lahap pertama, ya. Kedua kebersihan kandang juga. Ya. Kebersihan kandang juga, yo kita yo tanggap kita mengenai wabah ini kita tetap anu Mas, tetap kita lihat sapi perkembangan sapi gimana, sore gimana, pagi gimana, suhu badan kita lihat juga Mas. Ya. Tapi aneh juga ini ngomong-ngomong ya, kita pengalaman sendiri di lapangan ya. Sapi Gunung Kidul loh, padahal kayak gitu ya, kuat Gunung Kidul. Padahal hujan ya kehujanan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Aneh dunia. Aneh. Tapi ya itu tadi, memang wabah itu dia bawa dari antara sapi ke sapi, sapi ya Mas. Ya. Itu saya meyakini dari situ. Kalau dibawa ke manusia kok kayaknya enggak lah. Enggak. Tapi kadang manusia yang takut di kita bawa wabah ternyata saya ke sapi-sapi yo. Enggak apa-apa ya. Apa-apa. Yang paling rawan itu sapi dari pasar Mas, yang paling dari rawan dari pasar ya. Iya itu. Tapi untuk sementara ya jangan sampai kita tidak menakut-nakuti namanya sapi pasar. Ya. Mungkin nanti sudah saatnya wabah itu sudah hilang ya hilang sendiri ya Mas ya. Sekarang di pasar di Ambar Tawang kemarin hanya 20 ekor doang. 20 ekor. Biasanya padahal, hanya 700.000 loh Mas. Padahal isu di daerah lain sudah tutup ya Mas ya. Iya. Kenapa kok Jogja itu bisa tetap buka sendiri ya? Nah, Jogja buka sendiri enggak tahu lah ini. Nah, itu sama Imogiri ya buka juga ya toh. Jogja sendiri itu buka. Itu aneh. Karena mungkin masyarakat paling sudah tahu, paling takut sendiri bawa sapinya kan gitu ya. Iya, itu. Enggak perlu ditutup ya sebenarnya. Benar ya. Wong sudah dibuka aja udah takut apalagi ditutup. Oke. Kita muter sama lihat di dalam sini aja. Kalau di luar dari luar. Ya. Kalau dari dalam ini nggak kelihatan karena sapinya gede banget. Mantap ini keren ya. Ini dari Wonosari Mas ini. Wah, malah dari Wonosari. Ya. Tuh sapi Wonosari sehat. Kan sebenarnya kalau gini kan biasa loh Mas ini nggak hanya biasa atau ini. Nah, semua sapi kayak gitu. Banyak. Makanan rumput. Tapi yang saya lihat kemarin itu yang kena PMK itu lendirnya tambah lebih pekat deh Mas. Iya, lebih kental. Ini kan ini baunya enggak bau. Kan bau kayak kita sariawan itu Mas. Iya, Tapi kudu kita tanggap bau sapi nek enggak sakit kan baunya enggak enak. Enggak enak ya. Enggak enak. Ini tuh baunya tetap biasa. Ya bau sapi lah. Bau sapi ya. Kalau Mas Priyono bau duit sekarang. Oke, mantap ya. Ini 1 tonan. Ini 1 ton 2 ini. 1,2. Iya, 1 ton 2 kilo. Oh, 2 kilo tak kira 1,2 Bu. 1 ton 2 kilo ya. Saya jelaskan toh. Yang ini 1 ton, satu ton. 1 ton ya. Ini bawa cuma 3 ekor. Satu angkutan. Keren. Itu yang dari Sleman juga nih. Kemarin di ya. Kemarin gede ya? Iya. Kelihatan gede ya di sini ya. Gede banget. Dari petani ya alhamdulillah ya agak miring lah harganya ini ya. Agak miring. Coba kita lihat yang stoknya sampean yang di dalam. Oh ya, oke. Okay. Ini yang pernah itu yang belum laku itu. Yang mana? Itu. Yang kecil ini? Ya. Yang itu yang paling di kandang. Oh, di kandang. Yang di kandang aja, Mas. Yuk, di kandang ya. Oke. Nah, ini supire pejuang anti warisan.
Iya. Bedang rupiah. Bedang rupiah. Daerahnya saking pundi, Mas? Saking Salatiga. Salatiga. Lah iki tetangganya Kadang Pedalaman. Kadang Pedalaman nih. Nah, tonggone ya. Oke, oke. Kita lihat ini. Ya. Ini dari Wonosari semua, Mas, ini. Ini harga piro, Mas, kira-kira? Ini harga 22,5 sampai hari ya. Sampai hari ya. Murah toh? Iya, iya, terus yang itu? Sama. Ini 23,5, Mas. Hari ya. Wow, semok. Gini loh sapi Wonosari. Padahal di sana enggak ada atap, kadang-kadang hujan ke hujan. Tapi enggak dikeluhi, Mas, di sana. Keluhi oh, di sini. Ngeluhnya di sini. Iya. Bawanya enggak kesulitan enggak, Mas? Enggak. Maksudnya ngambil dari kandang. Yo. Biasa. Gimana yo? Yang penting kita suruh orang sana, kita tinggal naikin sapi, Mas. Oh, gitu toh. Oh, benar, berarti besok tak ini, tak tiru. Enggak kita. Oh, kalau kita mah enggak kuat. Ngeluarin ya? Uang 100.000 aja lah. Sudah satu L sapek. Paling bawa 4, kayak segini hanya bawa 4, Mas, aku, Mas. Oh, cuma bawa 4. Ya, sama truk kan enak. Tiling-tiling desa enak bawa sapek toh, Mas. Oh, benar. Nanti dapat banyak, nanti kita kesana lagi pagi gitu. Oh, gitu. Jadi tetap terjaga ya, sapi-sapi tetap aman ya, Mas. Jadi enggak ya? Bawa langsung banyak enggak, jadi kan kita resiko toh. Resikonya betul. Kalau dikasih sapi yang dari Gunung Kidul dikasih makan ada masalah enggak, Mas? Enggak, paling jos, paling cepet gemuknya. Iya, orang di sana biasa makan bonggol. Iya, makan bonggol. Di sini kan kelihatan seger-seger toh, Mas, ini. Iya, sudah kelihatan sapi gitu loh. Iya. Sapi rumahan, jadi enggak sapi alas. Oke, gitu aja, matur nuwun. Ini yang itu. Yang mana? Yang mana lagi? Kita lihat lagi. Ini lagi dicombor, Mas, ini. Lagi dicomborin semua. Wah. Walaupun sudah laku, comborannya tetap penuh, Mas. Jadi enggak ngecewain sepul kurban, Mas. Oh, di Wonosari cuma dikasih pedang putih. Pedang putih. Comboran paling ini ya apa cuber lah ya toh. Ini enggak. Ini di sini dikasih kempel. Mantap. Wis. Ini yang udah laku semua, Mas. Ini udah laku semua. Wah, udah laku semua loh. Kemarin ini. Hari Sabtu kirim Jakarta 2 red, 2 truk, 20 ekor harga 17-an, Mas. Harga 17-an? Iya. 17-18. Kalau ini rata-rata harga berapa, Mas? Yang ini laku 24, Mas. Yang mana? Ini laku 23-an nih. Oh, ini laku 23. Sampai hari ya loh, Mas, sampai. Heeh. Oke. Hari ya antar-antar. Oh, siap melayani kalau di kandang sini siap. Masih bisa melayani masih ya? Bisa. Oke. Nanti itu stok itu, tapi enggak itu nanti habis ambil lagi. Ya, nanti. Karena saya punya restan 10 ekor, Mas. Jadi yuk Arya yang ambil, jadi kita nggak ada sisa. Oh, nggak ada sisa ya? Pak. Iya, jadi itu habis Lebaran Haji selesai. Maksudnya iya, selesai dulu. Habis dibersihkan kandang. Iya. Karantina iya. Untuk kita beberapa nunggu, hari. Nunggu, ya. Nunggu lagi, nunggu kapan PMK hilang. Ah, oke. Tapi kemarin sudah ada yang pesen juga bakalan, nggak takut PMK, penting sapi bagus, gitu. Kita bingung, kita mau nambung. Kita takut kena. Sudah tanya kemarin tanya wah itu sebenarnya kita jaga kebersihan ya benar itu tapi kita tetap was-was juga toh. Oke. Ya wes gitu aja untuk teman-teman nanti kita kasih nomornya Mas Priyo biar teman-teman yang masih penasaran dengan kandangnya Mas Priyo bisa datang ke sini lagi. Iya. Wah syukur pas dulu sapi ukeh ini ya. Kita lihat sapi banyak kayak gini nih tuh. Mantap. Oke, gitu aja ya, teman-teman. Sebola ya cara pembersihan nanti saya semprot Mas desinfektan ini. Nanti. Oke, gitu aja ya Mas. Makasih banyak. Makasih. Semoga tambah jaya lagi. Ojo wedi loro. Penting kita jaga kebersihan, kita tanggap berarti tanggap sasmito lah orang Jawa ya. Ya, tanggap sasmito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.